Wow, selamat ulang tahun ya. Oh, waktunya M&M terakhirku. Plop. Lihat deh, warna merah dan cocok di atas cupcake. Lalu, lilin. Yay! Buatlah permintaan. Tiup. Kasian ya. Lihatlah kueku. Bukan cupcake. Hiasannya? Pakai banyak M&M. Ini baru mantap. Oke. Lilin mercon. Nyalakan, Nona. Krik. Tidak. Camilan? Nih. Toppingnya banyak banget. Ungu. Permen Betty. Itu luar biasa. Oh, Nona. Lalu, Pop It. Nyum. Hei, bukan makanan. Melly bereaksi. Tunggu. Kasih permen dulu. Ide bagus, Nona. Tambah krim. Ini dia. Sesuai warnanya. Sekarang, bekukan. Makasih, Betty. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bukalah. Lalu, permen Pop It. Itu sempurna. Kerja bagus, Nona. Sekarang, hey! Muffin. Yum! Itu jadi mirip hadiah untuk Betty. Baiklah, kita simpan hadiahnya di atas kue Betty. Sana, nikmatilah, Mel. Muffin coklat emang enak. Oke, guys, ayo makan. Mereka, ini punya aku. Tidak. Awas. Wah. Boom. Itu boleh juga. Kue super. Dia kaya banget. HP, untuk apa? Wow, Nona. iPhone coklat. Tapi rasanya, lihat. Nyum. Kayaknya enak deh. Punya ide. Oke. Sekarang, tempelkan. Hiasan sempurna untuk gadis kaya. Lalu, potong. Oh, yeah. Nikmatilah. Sial. Mau ngapain? Dia punya ide, guys. Tada! Kue kardus. Nona? Ambillah coklatnya. Lalu kita tuang. Kelihatannya enak, tapi nggak bisa dimakan. Lihat, Betty. Wow, mau tukeran. Oke. Nikmatilah. Ini makan mahal, Mel. Betty. Dan dia. Blah! Kebangetan. Awas kamu. Coklat besar. Wow. Dan Rina? Maaf ya. Boleh minta? Oke. Nih, dikit aja ya. Lebihin. Dikit lagi. Yeah, sepotong. Nih. Bukan itu maksudnya. Aduh. Maaf, Ri.
dia ngamuk. Sekarang waktunya untuk coklat. Itu terlihat enak. Wow. Nikmatilah, Nance. Oke, Rina nggak mau nyerah. Tangan krim. Oh, Rina, aku jadi ngiler. Mata jelly. Oke lah kalau gitu. Kamu mau? Tidak. Tali. Bah, hujan coklat. Itulah balasannya. Tekan. Ho, kue Rina versus? Yap, kue emas. Rasa krimnya? Nyam. Dan masih ada lagi. Telur coklat. Kurang mewah. Tekan lagi. Wow, ini baru mantap. Ayo kita mulai. Oh, Nona, permen di atas permen. Itu ide bagus. Kamu gokil, Nancy. Pecahkan telurnya. Wuh, penuh warna. Hei, kamu juga punya. Dapat jagung. Okay, waktunya dipompa. Ayolah. Boom, ini jagung ajaib. Yeah. Hiaslah kuenya. Potong dulu. Nancy? Dia punya ide. Dan Rina, nikmatilah kuenya. Nancy, jangan dirusak. Pompa, pompa, pompa. Wah, kuenya meledak. Menu selanjutnya, kue. Kelihatannya Jess cocok dengan ukurannya. Melly juga senang. Sekarang, hiasannya. Apa nih? Putar rodanya, dapatkan toppingnya. Ya, dia beruntung. Yang manis untuk kue Melly. Jess dapat yang asem. Oh, sial. Yang bener aja. Masa dapat acar? Ya udah deh, namanya juga tantangan. Mel dapat yang manis lagi. Ini cewek super duper beruntung. Oh, bagus. Ini yang kita butuhkan. Zong! Saus pedas. Oh, astaga. Kasihan, Jess. Kue manis yang enak. Jadi kacau. Dan aku baru sadar. Dia harus makan kue bencana ini. Oh, aku gak sanggup. Dan pedas. Jess, dia gak tahan rasa pedasnya. Kita bisa balikin dia secepatnya. Iya kan? Mel berhasil. Jess, kamu gak apa-apa. Okidoki. Waktunya kue. Mau ditambah coklat? Wadaw, ini terbaik. Aku jadi ngiler. Lihat deh coklatnya. Mantap, Melly. Kita belah kuenya. Kue cantik dan empuk. Dari luar terlihat bagus. Sekarang, cobalah. Nyam-nyam. Jess, giliranmu. Punya Mel lebih besar. Ya udah deh, ayo kita pakai semaksimal mungkin. Dalamnya ada apa? Ada koin emas. Dan itu cuma ada satu di dunia. Bisa ditukar dengan apapun yang kamu mau. Termasuk permen berlian yang bisa dimakan. Ayo kita sikat. Itu pasti bernilai jutaan dolar.
Gokil! Mel, lihat! Keren kan? Dan dia juga mau, tapi gimana caranya? Wah! Tapi Jess, kamu jadi cantik! Mel, kamu malah ngebantuin dia! Rencana kedua! Ya, bukan gitu juga kali, Mel! Makasih banyak udah nonton! Episode baru keluar setiap saat! Jadi jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya! Tinggalkan komentar kalian di bawah ya! Baiklah, sampai jumpa!